with me, wacot ini ya. So today gua nge-gym guys di dekat GH baru guys. Jadi apakah rasanya nge-gym dekat daerah sini guys? Karena gua harus nge-vlog setiap gua pindah gym setelah gua pindah dari tempat tinggal gua sebelumnya guys ya. Waktu itu di Adera, terus kedua di Kelapa Gading, nah sekarang ada di sini guys ya. Jadi so ya. Oh sampai kembali. Ya, so aja guys, ikuti vlog gua nge-gym ya, mungkin ini akan membosankan. Cuman kayaknya gua bakal nge-gym di sini antara kayak sendiri guys. Karena yang bangun pagi tuh baru gua sama Tapak, sisanya masih pada molor ya guys ya. Ya namanya kalong guys, hidupnya malam ya guys ya. Jadi ya udah guys ya, ikuti vlog gua dan keseruan gua nge-gym. Alright guys, so let's go men. Ya seperti biasa guys ya, tidak ada siapapun di sini guys. Kosong guys. Lagi dibersihin guys. Ya. Tuh. Lagi dibersihin guys. Jadi bakal ada kolam. Kita bakal berenang guys ini. Dapur. Ya, ini jadi room tour rumah ya guys ya. Ya intinya hari ini siapa yang mau main gitar guys? Siapa yang mau ngamen di sini? Yang ngamen ke GH bakal dikasih 1 juta sama LSTLHD. Enggak guys, bercanda guys. Gimana guys ya? Backlight. Oke, ganteng. Apa ini? Woi. Enggak boleh. Diam kamu, diam. Sorry. Enggak ada vlog guys. Dimarahin guys. Ngapain kamu? Tadi guys, dimarahin guys, disamperin guys tuh. Kamu mau vlog kamu ya? Oke guys, kita udah sampai ya guys ya. Kita ada di kembali lagi di mall guys ya. Capek banget nge-gym di mall tuh sumpah. Gue bukan orang kaya, gue bukan orang yang hidupnya banyak duit guys. Amin, tapi ya harus di mall guys. Oke guys, so ya. Kita bakal nge-gym sendiri guys ya. Oh my god man, gak punya teman lagi gym ya guys ya. Semoga teman-temanku pada sadar kalau misalnya gym itu kebutuhan ya guys ya, karena menjadi badan lebih sehat. Jadi buat kalian yang belum nge-gym, nge-gym lah guys ya. Oke okay, guys ya. Sampai bacot ya guys ya. Jangan subscribe, semuanya dan share, and let's go. We go gym. Gue videoin guys biar gak lupa guys. Oke. Okay. Di mall lagi capeknya guys, mall terus. Ya alasan sih gue nge-vlog biar apal jalan aja. Ya guys ya. Oke guys, jadi alat gue main back hari ini karena Manchester rame banget. Jadi lihat gue main back ya. Cuman gue gak ada tripod guys. Gue gak buat tripod, ini gimana ya? Oke guys. Selalu guys, kalau gym baru bingung main alat-alatnya gimana. Ini aja gue masih meraba-raba alat-alat yang ada di gym sekarang. Jadi gym baru tuh selalu ada mesin baru, walaupun ada mesin lama, cuman kebanyakan baru gitu. Dan penataannya, penempatannya juga ngacak. Kadang-kadang chest sama back dicampur, kadang-kadang chest, ada yang back. Guys. Oke guys, selesai mandi. Enak banget guys, seger banget guys, habis mandi guys. Saatnya kita makan ya, tapi makan di rumah aja, biar hemat, walaupun gojek-gojek juga. Jadi, let's go bro. Alright guys, karena gue udah selesai nge-gym, gue udah selesai mandi, ya kan, seger banget guys. Kita langsung aja balik lagi ke GH dan kita melihat apakah ada anak-anak GH yang masih bangun guys ya. Ini kacau banget nih, kalau masih belum bangun ini kacau banget guys, kacau balau guys ya. Jadi, okay, kita lihat kondisi GH jam 12.38 atau jam 1 siang. Let's go. Sampai juga guys.
sampai juga guys di GH guys. Ada siapa nih? Nah, emang seperti biasa guys, kehidupan di Brutal Gaming House itu selalu nggak pernah ada orang guys. Emang nggak ada yang mau kerja. Tapi guys, ini belum dimasukin nih guys ya, ini baju-baju masih ada 1, 2, 3, 4, masih ada 4 dus, tinggal nunggu lemari doang nih, lemari kecil. Ya, gak dateng-dateng, lama banget. Aduh, mana mepet banget lagi mobil gua parkiran liat tuh. Ya Allah, ini mah baret guys. Baret terus ini, lu lihat tuh, bekas baretan gua nih yang ini nih. Yang ini nih guys. Ini kayak bekas baretan mobil gua nih, udah lah guys. Udah biasa guys ya, baret-baret udah biasa. Jadi ya udah guys, ternyata di GH ada siapa-siapa. So buat kalian yang nungguin room tour, room tour, room tour, kapan bang room tour, kapan bang room tour, ditunggu aja room tour ya guys ya. Masih banyak hal-hal yang harus gue lakukan, belum full gitu. Lihat. Apa-apa-apa? Mau jadi Sinterklas guys. Ini apa nih? Pakein kotor. Hah? Pakein kotor, banyak banget. Astaga, di karung di... Cuan, pokoknya laundry. Enggak, kenapa harus ditaruh di karung goni? Gak ada tempat lagi, tempat gue waktu itu yang tempat pakein kotor di sana diambil sama kita laundry. Oh, lu diambil? Ya, gak tau, gak dikasih, gak dibalikin sama bos. Salah. Oke guys ya. Oke guys, mungkin kalian bingung ya. Abis dari gym, terus gue kemana? Ya. Gue tiba-tiba makan di IKEA guys. Ada dia tiba-tiba. Makan ada Marvel. Ya, intinya gitu guys, jadi abis nge-gym itu, kalau kalian kepo gue abis ngapain, gue ngapain aja abis nge-gym gini guys. Kehidupan anaknya. Gabut. Gabut, makan keluar yuk, duit abis. Kayak kaya. Kayak jadi kalau nggak usah nanya itu bang kok gianya tambah gede ya gengsi aja. Maka ya kita ngeliat ke kalian ya masa gian tambah kecil yang gede aja jadi gengsi tapi duitnya nggak ada guys. Perbanyaklah gengsi, perbanyaklah gengsi, nggak usah kerja gengsi aja. Miskin, minggir lu miskin. Jadi kata-kata speed minggir lu miskin itu benar relatable banget tuh. Terima kasih ya yang udah kasih tahu speed kata-kata minggir lu miskin. It's walking. Kita makan dulu guys. Nanti habis kita makan dari IKEA, gue mau nunjukin ke kalian something spoiler yang keren, yang mantep dari Brutal Legend. Katanya Korajo udah gak mau di Ragnarok lagi guys. Gak mungkin lah. Seperti biasa guys, kalau kita ke IKEA, jangan pernah lupa beli. Ini adalah mood booster guys. Jadi kalau kalian ke IKEA, jangan lupa kalian untuk beli es krim guys, wajib buat dasim. Oke guys ya, jadi gue udah nyampe rumah guys, jadi ya udah guys ya itu aja ya vlog gue ya nge-gym, terus ngeliat-ngeliat keadaan GH yang gak ada orang, kalau tiap pagi sampai siang tuh gak ada orang guys, keluar itu cuman malam. Ya seperti kalian lihat tadi waktu gue ke IKEA bareng anak-anak, itu malam, jam 7, jadi mereka akan tidur itu mungkin subuh guys ya, jadi ya... Nggak tahu guys, kehidupan manusia-manusia GH itu emang seperti itu kalong ya guys ya. So, jadi thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Ditungguin guys ya, room tour dari kamar wajah di GH baru. Ini udah ada spoiler ya guys ya. Sudah ada lampu-lampu ini ya, jadi ditunggu aja guys. Jadi, ya. Yeah. Thank you semuanya, I love you all. Ditunggu room tour, room tour, room tour ya. Gue sempat baca-bacain video yang kemarin yang di part 2. Itu banyak yang kecewa, banyak yang bla 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 dengan GH baru. Tapi kan akan melihat nanti betapa bagusnya GH baru diberikan GH lama guys ya. Hampir 2 kali lipat perbedaannya guys ya. Jadi ditunggu aja konten room tour di kamar Watch Out Gaming. Yang ada gamingnya Watch Out ya guys ya. So yaudah, thank you guys, bye bye.